Apa? Dek tugasnya masak nih. Dino es keso masak pindu. Teklok. Ya tak masak e. Dah. Ini. Arep sampai sing bumbu wis nang. Teko sing terusne aku. Ya wis ana sampai sing terusne, ge aku sing nge-vlog. Gak lho, kentang ini kilo kayak bumbu diungkep. Nah ini Mbak Iti mau masak teman-teman. Tadi pagi Salembrut beli ayam kampung. Diungkep. Diungkep berarti gak disanteni? Gak. Ini cabai. Lalu aku di bako makanan apa pasti enak. Ya wis, ini aku tak masak, aku enak. Oh, enak. Nah, ini mau dibuat bontot ya teman-teman. Jadi ini masak ayam kampung tadi pagi Asti si Salembro tuh beli. Nah, ini masih mau nyuci piring. Di depan masih pada bakar-bakar. Bene Tony ngepiti. Iki wis aku tak toto-toto. Aku yang toto-toto ya wis tak cekak-cekak masak. Iku sis. Cekak-cekak maksudnya tak cekak-cekak bumbu gek si anu kan kok ditinggal. Tapi sapan tadi. Bene. Lah. Istiar Salembro turung mamku ya. Istiar Salembro tak tinggalin. Istiar anu. Lagi aku tak masak, Mbak Iti ngangkon terus nih teman-teman. Ini mau diungkep ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang Mbak Nong. Nah teman-teman, ini pagi ini mau masak ayam kampung. Ini ayam kampung mau tahu teman-teman. Hai Lisa. Nah, apa itu tadi Mbak Iti mau masak, ya mau masak Mbak Iti tapi nggak jadi karena aku ngetok nih pawon. Jadi yang terusin saya ya, Mbak Iti mau toto-toto. Karena hari ini kita mau bepergian teman-teman, kita mau insya Allah mau jala, mau ke mana? Ke Kediri, tempat kakak kami ya. Nah kita mau nyambang di sana. Minum-minum mana yang mau, itu doang. Apa dia apa dek? Bawa tangan Mbak. Bawa tangan. Apa sih dek? Dek di desa dulu ya, orang yang adaptasi ya. Apa bisa ini? Iki kecap asin ini gitu. Iya. Lain lo tolong mau ngasih balik. Enggak, tolong lo tak cukup kesenangan. Seng ki. Gua kayak mata apa ini nanya gue. Gua gombalan deh kari pepe ya tak jemuri gombalan lah. Kita masuk lagi. Seng kayak. Gua tahu gombalan lo tuh ya tadi. Kok kamarnya? Oh. Salam pun juga gini, enak ya bulunya. Salam oke. Okay. Saya gue ya. Arko artinya betul sih. Berarti tidurnya ini? Iya. Nah anak-anak kok gini. Warna dulu. Teko. Nah teman-teman di sini saya lagi bikin bumbu buat ngungkep ayamnya. Ini ada serai. Ini ada lengkuas. Nah ini masih, ini mau tak ulek dulu ya. Ini ada merica, ada tumbar, bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe ya. Ini mau tak ulek lembut dulu teman-teman. Nanti bumbu yang lain. Apa sayang? Tukaran nih. Nanti bumbu yang lain dicampur ya. Om,
kupas kan ya usah kok lo kita ya. Aku mau nanti aku mau nanti ketemu jago. Hola, kuilo ning donganmu wis disuntak. Nah ini bumbunya wis tak ulek ya, bumbunya tadi is komplit, tinggal dimasak ya teman-teman. Ayam kampung jadi tak ungkep, tapi sepertinya ayam kampungnya enggak seperti tempat saya ya. Kalau ayam kampung tempat saya kan ingon dewe, jadi ini atos ya teman-teman. Kalau ini ayam kampung ini sepertinya apa yang dibok-bok seperti itu ya, jadi isi enom gitu ya. Mau tak ungkep dulu ya, terus siap-siap karena mau pergi. Ini kita belum siap-siap yang buat dibawa ya. Nah teman-teman, ini kita tak tinggal dulu ya, tak tutup dan rata empuk. Nah ini ternyata cukup empuk teman-teman, karena ini
beda ayamnya karo ngonanku ya, karena tempatku tuh ayamnya tuwek-tuwek. Ini ayamnya cepet banget empuk teman-teman. Ini mau tak sambil nyetrika ya, karena aku ini pada mau siap-siap senek bilang perang umbruk salim brot dekku mau tak setrika. Dio ketok lu nang kene. Kene, nak kesane mak wek ndi? Wis mbok uncal ning kene nekmu. Wis gek. Tapi karo di samping buri lho, Pak. Sayure nek asat. Heeh. Boleh garing gek sik. Nggih, tak gosok sisa. Nek salembot wis dibuk ning kene ya. Oke, ini masih proses gosok nek alwi iki. Pada uprek isian masih nyepak-nyepak nih baju kakung blok wayang setelah kali ini SD kali ini sedikit main gosok dia kesel aku. Nah itu udah selesai lambo udah tak kira ada sampai itu dong Reza kali ini sedikit atau ganti teman-teman soalnya yang lain dapat siap-siap ini saya belum ya. Kena saumbro. Udah pada siap-siap. Ya, aku paling nggak bawa tas besar, aku cuma bawa tas kecil. Soalnya cuma mau 3 hari ya, 3 hari di perjalanan pulang pergi ya teman-teman ke Jogja, Kediri Jogja, terus nanti pulang. Terus setelah itu nanti kita kalau udah pulang balik ke Banyuwangi kita nunggu berapa hari terus pulang ke Lampung ya teman-teman. Nah jadi ini lagi pada siap-siap. Udah mau siap-siap ya teman-teman, ini tinggal waktu aja kan udah saya gosok. Nah oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin channelnya Mbak Anung dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.